Halo sahabat semua. Ya, kali ini saya mau jalan-jalan di pasar yang cukup populer untuk durian dan rambutan. Nah, di sini terkenal durian-durian yang rasanya manis, pahit, dan legit tentunya. Oh iya sahabat, pasar ini merupakan pasar tradisional yang menjajakan buah-buahan lokal hasil dari kebun, terutama Aceh dan durian. Untuk lokasinya di daerah Semarang Atas, tepatnya daerah Mijen, ya, dekat perumahan Jatisari. Setelah BSB, kalau kita dari bawah. Seperti biasa, yang namanya pasar tradisional ada tawar-menawar. Kita harus pandai-pandai menawar. Jangan asal beli, nanti harganya kemahalan. Coba yuk cari informasi dulu. Durian apa, Bu? Ini kok durian apa? Ini kok manis, pahit. Lokal? Lokal, itu lokal. Baru saja turunkan. Ini kok manis, pahit, ini kok durian ini. Kalau dilihat dari bentuknya seperti musangking atau ose ya, duri hitam. Namun kita belum melihat ketebalan dan warna daging buahnya. Yuk, cek harganya ya. Ini berapaan, Mas? Ya, dia menawarkan 90.000. Coba kita tanyakan yang lain. Ya. Harganya beragam ya, sesuai dengan ukuran dan jenis dari durian itu sendiri. Maka untuk mendapatkan durian yang murah, kita harus menawarnya. Dan untuk memastikan durian itu manis, pahit, legit, kita suruh buka aja di sini dan dimakan di tempat. Kalau dimakan di tempat tidak manis, kita bisa menggantinya. Boleh kok. Di pasar ini, misal kita sudah membuka tapi rasanya hambar, kita bisa memilih lagi. Atau kalau masih ragu, kita minta tolong dibukakan di sini, kemudian dimasukkan ke dalam tempat atau kemasan saja. Itu lebih aman. Durian apa sing niki? Lokal, Mas. Boten tau nonton kok. Larang nang. Ya. Walaupun durian lokal, di sini terkenal durian-durian yang berasa enak, yaitu manis, legit, dan pahit. Yuk, coba kita cek lagi ke yang sudah membukanya. Pahit, Pak. Ini mewah. Durian apa, Bu? Durian Klimbing, Mas. Pinten niku setunggal? 140. Ya kan? Rata-rata durian di sini rasanya manis pahit. Bagi pecinta atau pemburu durian yang rasanya manis, legit, dan pahit, di sini tempatnya. Nih, coba lagi dari testimoni dari teman kita ini, coba gimana rasanya? Manis pahit. Manis pahit. Istimewa, Mas. Sahabat, setelah kita tanyakan itu jenis durian apa yang manis pahit, katanya ini jenis durian Klimbing. Ya, rasanya manis, legit, dan pahit. Nyoba satu ah. Ya, dari bentuknya memang seperti belimbing ya. Ini memanjang, kemudian juring-juringnya itu kelihatan penyekatnya seperti belimbing memang. Dan ini ada durian lokal lain yang sangat menggoda. Warnanya kuning, kemudian rasanya manis dan pahit. Namanya durian anak. Pahit. Pahit. Manis legit. Ya.
Oke sahabat, pokoknya kita coba durian-durian yang rasanya istimewa. Dan kita perlu membungkusnya bawa pulang. Untuk sahabatku, terima kasih kunjungannya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.